Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gadis obesiti viral, wanita comel 24, dimaklumkan telah meninggal dunia pada pukul 9 malam Rabu akibat jangkitan virus COVID-19. Kawan baik Wani iaitu Puteri Nur Rabi'atul Nabiha juga meninggal dunia pada hari yang sama pada pukul 4.40 pagi semalam akibat jangkitan yang sama. Berita itu dikemas kini menerusi hantaran di akaun Instagramnya pada pagi Khamis, difahamkan menerusi ahli keluarga Puteri Rabi'atul. Saya ingin maklumkan, Dulu Aira Wani Nazira Ibrahim atau Wani Comel dah kembali ke Rahmatullah pada jam 9 malam, tarikh 18 Ogos 2021. Sayuh hati saya, dua insan yang saya sayangi telah pergi pada hari yang sama. Saya mohon pada semua rakan-rakan sedekahkan Al-Fatihah untuk Wani Comel dan Puteri Nur Rabi'atul Nabiha. Minggu lalu, Allahyarham Wani pernah berkongsi sijil digital yang menyatakan dirinya telah menerima vaksin lengkap. Disember tahun lalu, Wani yang berasal dari Jelantut Pahang pernah mencuri tumpuan, ekoran masalah berat badannya yang mencecah 300 kg sehingga tidak mampu berjalan. Kisah Wani menjadi sorotan apabila dirinya mendakwa tertipu selepas teraniaya dan dimanipulasi oleh seorang jutawan kosmetik. Wani mendakwa dia didatangi seorang usahawan kosmetik sekitar Ogos 2019 untuk melantik dirinya sebagai duta produk belasingan badan tetapi perlu menjalani pembedahan pada bahagian perut terlebih dahulu. Marilah kita sama-sama doakan supaya roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.